Jadi lu sering dong bolak-balik ke warung beli cemilan kalau cemilannya habis? Iya. Itu kan karena ngikutin katanya Mas Mul. Dia bilang gini, kalau mau jadi driver yang baik harus kasih servis berlebih dan jangan perhitungan. Gitu. Aduh. Jadi gitu ya kerjaan si Mul. Kasihan. Kenapa? Salah ya? Enggak salah. Setiap orang kan punya caranya masing-masing untuk memuaskan pelanggannya. Kayak misalnya ibu tuh ngasih kita ini servisnya. Kalau kita puas, cukup. Gitu. Iya sih. Ya kan? Mas. Nah, yuk. Berapa, Bu? Bawa buat bekal. Enggak, Bu. Ada. Berapa bayarnya? Hah? Ya. Kasih, Bu, ya. Habisin. Udah, bawa aja. Ini ke kanan warna merah. Warna putih sekarang. Warna putih. Bun. Dengerin ya. Siapa yang datang ya? Oh, papi kali nih. Ih, suara motor papi kan nggak kayak gitu. Atau motor hadiahnya udah dateng. Ayo cepetan kita lihat. Motor hadiah. Papi pulang. Wah, motor baru ya, Pi? Bagus ya, Bun? Bagus. Pi, besok anterin Boni pakai motor baru ya. Pi, motor barunya jadi kita jual kan? Sesuai dengan perjanjian kita sebagai suami istri. Itu bukan motor baru, Mi. Itu motornya Mbak Naya. Hah? Terus motor papi kemana? Hilang. Why? Apa? No. Mas, no. Mana? Kanan kiri. Udah sampai sini aja. Kamu udah sampai? Belum sih. Terus? Tapi sampai sini aja Mas Eno ngantainnya. Kenapa? Soalnya bapakku orangnya tinggi gede, kumisnya baplang, tatonya banyak. Gitu. Nggak usah. Ya? Ya udah. Nggak apa-apa. Ininya, bentar. Apa? Sabu tangannya? Udah nggak apa-apa, simpen aja dulu. Ya udah, nanti aku cuci dulu ya. Dah. Ayo bangun, Mi. Kian sipi, pakai motornya hilang segala. Itu namanya ujian dari Yang Maha Kuasa. Kita nggak boleh menyalahkan siapapun, kecuali malingnya. Nah, kalau sampai motornya hilang, sama aja papi nggak bisa jaga rezeki dari Tuhan. Anak kecil. Udah, diam. Motor. Motornya kemana, Pi? Tenang, Mi. Nanti pasti motornya kembali kok. Tapi udah lapor polisi, kan? Sudah, semua sudah diurus sama kantor. Ya, Mi. Gak usah sedih. Kan papi masih punya hadiah motor. Bener gak, Pi? Iya, cerdas pinter kamu.
Pinter kayak papinya. Ya ampun, ini rumahnya Naya. Rumah apa gerbang tol? Lampunya banyak lagi. Bayar listriknya berapa nih rumah nih? Ini kalau Naya orang kaya ngapain dia jadi driver okecek? Jangan-jangan dia... Masa sih? Aduh. Ya ampun tiangnya gede. Hei. Wah, kemungkinan lo emang. Ah. Ini apa sih? Apa iya? Pakai caranya mul, mau. Gue doain dulu gitu, biar bisa nyala. Mah. Gue coba ya. Mami janji deh, Mami gak akan kayak gini lagi. Nanti kalau ada papa, kalau butuh apa-apa, Mami pasti akan cerita sama papi. Papi. Sakit perut. Tadi gue bikin Naya marah. Hah? Lu bikin Mbak Naya marah? Emang kenapa? Wah, parah lu, Mak. Parah. Setau gue, Mbak Naya itu jago kungfu. Maling lu ya? Maling!